Ini kalau menurut aku gila super bagus banget ya. Nggak nyangka kalau misalkan ini harganya 28 ribuan. Ini tuh cantik banget. Bener-bener sesuai sama gambar dan sesuai sama deskripsinya. Nggak nyangka kalau misalkan ini harganya cuma 28 ribuan doang. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aichatur. Oke teman-teman, hari ini aku seneng banget ya, karena hari ini kita akan Shopee haul duster kekinian yang super duper murah banget, yang harganya mulai dari 13.900an doang gitu ya. Dan di video sebelumnya udah aku bikinin rekomendasi super duster ya, tapi untuk hari ini kita akan Shopee haul. Jadi aku udah pesen, aku udah beli duster, dan aku belinya dari dua toko ya masing-masing. Ini ada 3 duster dan ini ada 3 duster kekinian kayak gitu. Dan di sini harganya itu ada yang 13.900, kemudian juga ada yang 22.500, 28.000, dan yang termahal itu ada 38.000-an gitu ya. Wow, termahalnya 38.000-an gitu. Jadi ini cocok banget buat kalian para seller atau pebisnis online, misalkan beli dari sini mau dijual lagi kayak gitu ya. Oke. Aku mau sebutin dulu dari yang termahal nih ya. Nah, untuk yang termahal ini adalah 38.000-an ya. Ini di sini isinya ada 3 duster, ada yang harga 38.000, satunya 30.500, dan yang satunya 22.500 ya. Ini aku belinya di grosir Batik FA di sini ya. Nanti aku kasih linknya di description box juga. Jadi belinya di grosir Batik FA, kemudian pengirimannya dari Pekalongan ya. Dan di sini tuh cukup rame sih, followersnya 110.000. Ratingnya 4,7, chatnya 99%. Oke, kita akan lihat ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya ya, aku kurang suka sama packingnya ya, seperti yang udah kalian lihat di sini. Jadi packingnya ini tuh pakai plastik biasa kayak gini, beda sama toko yang lainnya. Kalau toko yang lainnya kayak gini kan plastiknya tebel, dia packingnya pakai plastik tipis kayak gini. Cuman ya wes lah, it's okay, nggak apa-apa ya. Menurut aku sih yang penting dalamnya aman, lengkap, dan juga nggak rusak kayak gitu aja ya. Oke, kita akan langsung buka ya, seperti apakah duster kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan beli dari sini bisa ngambil voucher gratis ongkirnya ya. Jadi aku tuh belanja di sini di grosir Batik FA ini habisnya 89.380. Udah dapat 3 baju kayak gitu. Dia free ongkir ya. Jadi ongkirnya benar-benar 0 rupiah karena aku belinya di atas 50.000 ya. Jadi bisa dapat gratis ongkir karena di sini gratis potongan ongkirnya sampai dengan 50.000 kalau nggak 40.000 gitu ya. Kemudian ongkirnya dari Pekalongan ke sini itu kan sekitar 35.000 ya. Jadi otomatis aku dapat free ongkir. Oke. Ini 3 duster kita. Tada! Sudah datang ya. Oke, kita akan pilih dari yang ini. Ini harganya 38.000. Ini namanya Long Dress Maura Sophia ya. Harganya 38.000. Jadi ini tuh long dress gitu. Dia bentuknya panjang ya. Oke, untuk harga 38.000 menurut aku udah bagus banget ya. Ini hampir menyerupai gamis kayak gitu ya. Kainnya sih bagus menurut aku, bisa teman-teman cek sendiri di sini. Kayak gini ya. Untuk long dress sih menurut aku bagus. Yap, bagus sih, bagus. Oke. Cuma 38.000-an doang loh. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di sini gitu ya, terus mau dijual lagi, harga di sini 38.000. Ini kalau misalkan mau dijual seharga 70.000 atau 60.000 masih bisa banget. Ini pasti bakal laris banget ya. Atau teman-teman mau ngejualnya harganya 50.000 nih. Jadi teman-teman per pcc-nya nanti bisa ngambil untung 12.000 dan ini pasti bakal laris banget ya. Oke, kita akan langsung lihat ya deskripsinya. Ini long dress Maura Sophia. Isinya bahan terbuat dari santung atau rayon sehingga lebih mudah menyerap keringat ya. Halus, nyaman, adem dipakai sehari-hari, kemudian warnanya tidak luntur dan tahan lama. Bisa beli satuan dan juga bisa beli langsung 5 pcs kayak gitu ya. Oke, langsung aja aku akan coba ya duster yang harga 38.000-an dengan deskripsi seperti itu tuh kayak gimana. Langsung aja kita akan coba. Oke teman-teman, untuk duster pertamanya udah aku coba ya, dan aku pengen kasih tahu sama teman-teman, jadi tinggi badan aku 150 cm dan untuk berat badannya 44 kg. Jadi kalau misalkan kalian tinggi badan dan juga berat badannya bersama kayak aku, nanti bakal kayak gini nih, dan kalian bisa sesuaikan sama tinggi badan dan juga berat badan kalian ya. Aduh, belepotan. Oke, intinya ya, buat yang tinggi sama berat badannya seaku, ini tuh kegedean. Bisa dilihat segini ya, jadi harus ngecilin gitu sih segini. Tapi buat kalian yang tingginya mungkin di atas 160, ini pasti bisa lah ya muat. Dan buat yang kalian yang berat badannya di atas 50 kg, ini pasti bisa banget. Tapi menurut aku ini untuk harga 38.000 ini wow, super banget, recommended banget ya, karena sesuai sama deskripsi ini tuh kainnya bener-bener adem banget ya, enak banget dipakai. Ini kerasa kainnya tuh adem banget dan dia
kainnya tuh nggak tebel tapi juga nggak tipis, jadi sedang gitu. Bisa dicek sendiri teman-teman di sini ya, bisa dilihat. Dan ini tuh panjang kayak gini ya teman-teman ya. Oke, bisa silakan cek sendiri di sini. Ini panjang, jadi kayak gini. Nanti di ujungnya dia agak mekar gitu, kayak payung gitu ya, kayak gini. Jadi ini hampir menyerupai gamis sih kalau menurut aku, makanya ini disebut dress kekinian. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini nanti dia ada kancingnya, ada kancing hidup gitu. Ada kancing hidupnya ada 3, 1 2 3 di sini ya, di depan sini ada kancing hidupnya. Kemudian di depan sini dia nanti ada talinya yang bisa ditarik. Jadi bisa kelihatan. Nah, kayak gini ya. Bisa terlihat enggak kegedean gitu. Oke. Di sini tali ya. Kayak gini teman-teman nanti. Dia jatuhnya bagus banget sih kalau menurut aku. Bisa teman-teman cek sendiri. Cuman ini buat yang memang tinggi dan berat badannya seaku, kalian bakal kegedean kayak gini. Kayak gini ya, ini bakal kegedean gitu. Jadi harus ngecilin sedikit sih ya, kayak gini. Tapi buat kalian yang memang tinggi badan di atas 160 dan juga berat badan di atas 55 kilo, ini pasti pas banget ya. Kayak gini. Ini untuk harga 38 ribuan, menurut aku recommended sekali ya. Misalkan kalian ngambil dari sini terus dijual 58, ini aku jamin pasti laris banget. 58 ribu gitu loh, dan kalian masih bisa ngambil untung 20 ribu per pieces, 20 ribu per pieces, dan also kalian pasti bakal rame banget. Oke, sekarang bawahnya ya, kita akan lihat bawahnya. Oke, untuk bawahnya ini ya teman-teman ya, untuk bawahnya ini. Kalau aku sih bawahnya memang kepanjangan 5 cm. Jadi buat kalian yang tinggi badannya mungkin 155 ke atas, ini pasti bakal pas semata kaki. Kayak gini ya. Ini untuk bawahnya. Tapi kalau misalkan kita yang untuk tinggi badannya 150 cm, kalau misalkan pakai heel ini udah pas sih kalau menurut aku, kalau misalkan heelnya 5 cm-an gitu. Saya silakan cek sendiri ya. Ini untuk harga 38 ribuan doang. Menurut aku sih sangat recommended sekali ya kalau misalkan mau dijual lagi. Karena ini bener-bener kainnya nggak tipis ya, nggak nerawang gitu. Jadi pede lah kalau misalkan mau dipakai buat kayak ibu-ibu pengajian, kayak gitu. Dan ini menurut aku bener-bener emang sesuai sama namanya, dia kekinian banget. Oke, next kita akan langsung menuju ke daster kita yang kedua ya teman-teman ya. Nah, untuk daster kedua ini, tadaa, aku pilih yang ini. Ini adalah daster katun. Ini harganya 22.500, tapi ini ternyata daster untuk ibu hamil. Aduh, ternyata aku salah order. Oke deh, gak apa-apa karena harganya murah ya, kita kan langsung coba aja. Cuma ini nanti pasti bakal kegedean banget di akunya ya, 22.500. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, buat teman-teman yang pengen order untuk busui dan juga ibu-ibu hamil, ini bisa banget ya, kita kan langsung coba cek aja. Dan ini udah pasti bakal kegedean banget. Oke, untuk deskripsinya adalah kainnya katun poli mikro impor, kemudian ukurannya lingkar dadanya 105 cm, panjang bajunya 110 cm. Kita akan lihat seperti apakah kalau misalkan dipakai ya. Oke, dan sesuai dugaan ini benar-benar kebesaran banget karena ini untuk ukurannya busui atau ibu-ibu hamil kayak gitu teman-teman ya. Dan seperti yang udah aku bacain tadi, lingkar dadanya 105 cm, panjang bajunya 110 cm. Oke, untuk tinggi badan seaku 150-an cm dan juga berat badan 44 kilo. Kalau misalkan dipakai jadinya kayak gini ya. Untuk kainnya sendiri ini menurut aku tebel ya, cukup tebel untuk harga 22.500. Wow. Untuk harga 22.500 menurut aku ini recommended sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan ini ya, ngambil dari sini terus dijualnya seharga 32 atau mungkin 42, ini pasti bakal laris banget kalau menurut aku, karena ini kainnya tebel. Sebagai ini, cuman ini memang besar ya, karena memang untuk ibu-ibu hamil. Dan untuk panjangnya segini, jadi dia tuh 3/4 kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dipakainya seaku kayak gini sih, jatuhnya 3/4 gitu. Jadi kayak di bawah lutut sekitar berapa ini? Nah, seginilah, segini di bawah lutut segini. Teman-teman lihat sendiri ya, kayak gini. Kalau misalkan dipakai. Tapi ini recommended banget sih kalau menurut aku. Aku saranin memang ini untuk ibu-ibu yang hamil aja ya. Kalau enggak, untuk teman-teman yang memang badannya agak gendut ya, yang besaran berat badannya di atas 55 kilo, ini pasti bakal pas banget, bakal enak lah dipakai.
Jadi modelnya tuh anak muda, terus gambarnya pun motif-motifnya juga nggak emak-emak gitu, jadi kayak anak mudaan gitu. Terus kainnya juga tebel. Nah, bisa silakan cek sendiri ya, untuk kainnya tebel sih kalau menurut aku. Oke teman-teman, next kita akan menuju ke baju yang ketiga ya. Jadi kemarin itu sekalian beli daster-dasternya di sini, aku coba beli setelan celana panjang. Jadi atasnya tuh pendek gitu, bawahnya celana panjang. Ini pasti enak banget kalau misalkan dipakai buat tidur. Nah, untuk harganya sendiri ini sangat murah sekali, cuma 30.500 ya harganya. Bahannya adalah terbuat dari santung atau rayon sehingga lebih mudah menyerap keringat. Kemudian untuk ukurannya, lingkar dada 100 cm, panjang celananya 95 cm, beratnya 259 gram. Oke. Jadi kalau misalkan 1 kilo dia bisa muat 4 sampai dengan 5 pieces ya. Kita akan lihat apakah sesuai deskripsi atau enggak ya. Oke teman-teman, ini untuk produk ketiga kita. Jujur nih ya, dari ketiga produk tadi, ini adalah produk yang paling aku suka karena bahannya bener-bener adem banget. Sama sih ya sama produk yang pertama tadi, bahannya adem juga gitu. Cuman dia pas banget di badan aku yang tingginya cuma 150 cm ini gitu. Dan ini bener-bener enak banget dipakai. Ini aku bakal order satu lagi mungkin, atau enggak dua lagi, tiga lagi, kayak gitu ya. Kayak gini cuma warnanya yang berbeda. Ini asik banget ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat tidur, ini bagus banget kayaknya. Oke, jadi untuk detailnya sendiri kayak gini teman-teman ya, atasnya ya. Atasnya dia kayak gini. Dan kainnya adalah kain daster dia ya, sama kayak yang pertama tadi tuh. Kainnya adalah rayon. Dan untuk kainnya kain daster ya, sama kayak rekomendasi yang pertama tadi itu. Oke, kayak gini dia atasnya. Kemudian di tangannya kayak gini. Memang dia pendek gitu sih ya, jadi untuk tidur gitu. Tapi buat para hijabers kalau misalkan mau keluar, ini wajib pakai manset ya. Bagus banget kalau menurut aku. Ih, gila sumpah bagus banget. Cuman ini jahitannya, what? Ini jahitannya nggak rapi. Oke deh, ini bisa ya kita gunting ya. Ini jahitannya ada yang keluar sih satu. Oke, nggak apa-apa ya, kita gunting nanti. Seperti ini. Tapi overall ini aku suka banget bener. Oke, kayak gini teman-teman ya. Bagus banget, gila. Ini harganya murah banget loh. Cuma 30 ribuan aja. Cuma 30.500, tapi bisa sebagus ini teman-teman ya. Ini dia tuh setelan gitu. Jadi atasannya seperti yang udah teman-teman lihat, dia pendek kayak gini atasannya ya, dan bawahnya adalah celana panjang. Ini dari belakangnya kayak gini ya, belakangnya. Kayak gini. Dan untuk celananya sendiri adalah kayak gini ya. Ini celananya pas banget, cocok banget. Jadi memang untuk celana tidur kayak gitu, nggak ketat dia, juga nggak kegedean. Jadi bagus lah, cocok kalau misalkan dipakai. Dan ini untuk tinggi badan aku pas banget ya teman-teman ya. Segini, dia nggak terlalu panjang-panjang amat dan terlalu nggak pendek-pendek amat. Jadi bener-bener emang kayaknya pas banget didesain untuk cewek-cewek yang tingginya 150-an cm ini. Bener-bener pas banget ya. Jadi di ujungnya dia itu ada bunga-bunganya gitu, yang sama-sama motif bajunya kayak gini. Dia di ujungnya ada bunga-bunga, di bawahnya ada garis-garis panjang kayak gini ya. Dia bawahnya garis panjang. Ini bagus banget, cuman. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke toko yang kedua ya. Tadi grosir batik FA. Oke, next untuk toko yang kedua ini namanya adalah Etalase Woman. Pengirimannya dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini aku order 3 ya, 3 daster kayak gitu. Oke, kita akan lihat seperti apakah daster-dasternya. Tara, udah aku buka ya. Oke teman-teman, ini adalah daster yang pertama. Kita pilih dari yang termahal dulu. Jadi di sini tuh aku ada belanja 3 produk. Yang satunya harga 28.000, kemudian yang 2 itu harganya sama 13.900 sama 13.900. Total belanja di sini tuh aku cuma ngabisin 49.450 aja. Jadi cuma 49.450, tapi bisa ngedapetin 3 daster yang kece gila gitu ya. Ini menurut aku bagus banget ya. Bisa dilihat dari kainnya, dia tuh mengkilat banget. Ini kalau menurut aku gila super bagus banget ya. Nggak nyangka kalau misalkan ini harganya 28.000-an. Bisa dicek sendiri ya teman-teman ya. Kainnya tuh mengkilat banget dan tebel banget, gak nerawang kayak gini. Oke, kita akan langsung coba kayak gimana sih yang harga 28.000-an ini. Oke, ini adalah produk keempat kita ya teman-teman ya. Gila, ini aku nggak bohong, bisa lihat sendiri ya di sini. Ini super bagus banget kalau menurut aku. Nggak nyangka kalau ini harganya cuma 28 ribuan aja.
kainnya tuh mengkilat banget, tau nggak sih, gila mengkilat banget, terus juga tebel, nggak tipis sama sekali. Bisa teman-teman cek sendiri, ini tuh nggak kelihatan kalau harganya cuma 28 ribuan doang, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil di sini 28 ribu nih, terus mau dijual 38 atau mungkin 48 ribu, ini masih bisa banget. Oke, aku bakal bacain deskripsinya ya. Terayon dingin, tidak terawang, tidak luntur. Oke, emang bener sih ya, dia emang dingin gitu kalau misalkan dipakai ini kainnya. Kainnya adem banget, kemudian juga nggak nerawang ya, bagus. Kemudian dua kancing depan, yaps, ini bener dua kancing depan, tapi sepertinya aku salah order lagi karena ini adalah daster untuk ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu hamil, yang mana ini besar banget. Oke lah, nggak apa-apa, harganya murah, 28 ribu ya. Dan ukuran dasternya all size, fit to XL, jadi bisa sampai dengan XL gitu ya, karena ini gede. Ukuran lingkar dada kurang lebih 110 cm, ukuran panjang kurang lebih 105 cm. Oke, kita akan lihat seperti apakah detail keseluruhannya ya. Jadi ini teman-teman bisa silakan cek sendiri. Ini buat kalian yang tinggi badannya di atas 160 cm dan juga berat badannya di atas 55 atau 60-an, ini pasti bakal pas banget. Tapi untuk aku, emang ini aku tenggelam kayak gini ya, karena ini kan memang dasarnya khusus ibu-ibu hamil. Sepertinya emang aku agak oleng kemarin waktu order ya, makanya ordernya bisa sampai order dasar-dasar untuk ibu-ibu hamil kayak gini. Tapi oke lah ya, nggak apa-apa, harganya kan murah kayak gini ya. Nah, untuk pinggangnya kayak gini teman-teman ya, bagus banget kalau menurut aku. Cuman dia emang gede sih, jadi emang aku saranin sama teman-teman kalau misalkan beli memang khusus ibu-ibu hamil, karena ini di perutnya ini emang gede banget. Dan untuk panjang bawahnya adalah segini ya. Oke, ini segini ya teman-teman ya. Gila, bawahnya cantik banget, bener. Ini tuh cantik banget, bener-bener sesuai sama gambar dan sesuai sama deskripsinya. Gak nyangka kalau misalkan ini harganya cuma 28 ribuan doang. Bunganya yang bawah cantik banget ya, ada bunga warna ungunya gitu. Ini recommended banget kalau misalkan teman-teman mau jualan daster-daster untuk busui atau bumil ya. Ini recommended banget, harganya cuma 28 ribuan. Wow, ini cocok banget buat kalian para seller. Teman-teman, ini adalah daster kelima kita. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya, harganya yang paling murah banget. Harganya cuma 13.900 doang. Wow, 13.900, dan kayak gini nih ya. Bisa kalian silahkan cek sendiri. Ini menurut aku kainnya nggak tipis-tipis amat ya, tapi juga nggak tebel-tebel amat, karena harganya memang cuma 13.900. Tapi ini beneran menurut aku bagus sih ya untuk harga 13.900. Bisa kalian silahkan cek sendiri lah, ini bagus banget. Oke, aku akan bacakan deskripsinya ya. Ini daster midi fit to L, oke, okay? Boleh ecer, beli satu kayak gitu, bisa beli 5. Garansi produk bahan daster rayon berkualitas, kemudiannya modelnya midi jahit kril, tidak busui, oke, okay, sip, cocok buat kita ya. Kemudian ukuran daster all size fit to L, ukuran lingkar dadanya plus minus 100 cm, ukuran panjangnya kurang lebih 90 cm. Oke, okay, kita akan lihat apakah sesuai dengan deskripsi atau enggak. Harganya ini cuma 13.900 doang ya. Dan beneran teman-teman ya, untuk harga 13.900 ini menurut aku bagus banget ya, sesuai banget sama deskripsi. Jadi ini beneran gak nyangka kalau misalkan harganya cuma 13.000-an doang gitu loh. Misalkan kalian mau beli ini di sini ya, mau dijual lagi 13.900 nih dari sini, terus mau dijual seharga 30.000, ini masih bisa banget. Atau mungkin 25.000-an, ini masih bisa banget. Kalian masih bisa dapat untung dan tentunya masih bisa bersaing sama all shop lain. Oke, bagus banget ini. Kainnya ini menurut aku nggak nerawang ya. Jadi kainnya itu dia sedang gitu sih, kalau menurut aku nggak tebel-tebel kali, tapi juga nggak terlalu tipis banget, jadi sedang gitu. Dan untuk panjangnya ini segini teman-teman ya. Jadi ini panjangnya tuh di bawah lutut gitu, alias 3/4. Ini panjangnya 3/4 ya. Ini karena aku pakai celana, jadi dia hitam gitu sih ini celana aku. Oke, panjangnya 3/4 ya. Ini bagus banget menurut aku untuk harga 13.000-an. 13.900 ini recommended banget. Oke teman-teman, kita
menuju ke rekomendasi yang terakhir. Daster yang terakhir adalah ini. Ini harganya 13.900 juga. Oke, aku bakal bacain deskripsinya ya. Daster MIDI V2L. Oke, kayak yang sebelumnya tadi ya. Sama juga ini garansi produknya, bahan daster yang berkualitas, model MIDI jahit kril. Ukurannya juga sama, lingkar dada plus minus 100 cm, ukuran panjangnya plus minus 90 cm. Kita akan lihat apakah dia sesuai dengan deskripsi. Katanya Ryan berkualitas ya. Oke, kita akan lihat harganya 13.900 yang kedua ini seperti apakah. Dan inilah daster terakhir kita, teman-teman ya. Fix, ini benar-benar sesuai sama deskripsi ya. Jadi untuk harga 13.900 ini menurut aku recommended banget ya. Bagus banget. Ini bisa silakan cek sendiri. Bagus banget gitu loh untuk harga 13.900-an doang. Gak nyangka kan kalau ini harganya cuma 13.000-an doang. Dan kainnya tuh emang tipis ya, cuman gak nerawang. Dia tuh dia gak tebal, jadi sedang gitu loh. Dan dia tuh nerawang kayak gini, gak nerawang, jadi kayak gini nih. Gak nyangka banget kalau misalkan harganya cuma 13.900-an doang gitu. Kayak gini teman-teman ya, kayak yang kelima tadi. Jadi dia tuh 3/4 kayak gitu. Dia MIDI, jadi bukan untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui kayak gini. Bagus banget sih kalau menurut aku. Oke, untuk panjang bawahnya adalah 3/4 ya, sama kayak yang sebelumnya tadi. Dia 3/4 gitu teman-teman ya. Jadi cocok banget kalau misalkan mau dipakai di rumah. Dia daster kekinian tapi santai gitu ya, modelnya daster santai kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah 6 rekomendasi daster dari aku. Kita udah nge-shopee haul bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Gak nyangka banget gitu ya kalau harganya itu beneran murah-murah banget. Kalau misalkan dari tahun pertama memang kayak gitu, harganya mulai dari 13.900. Dan buat kalian yang pengen request juga, misalkan pengen di minggu selanjutnya aku shopee haul apa kayak gitu sesuai dengan keinginan kalian, atau mungkin sesuai dengan online shop kalian pengennya apa ya, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti untuk request terbanyaknya seperti biasa aku bakal buatin konten video kayak gini juga. Dan buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini biar kalian tetap gak ketinggalan update informasi selanjutnya dari aku. Dan terima kasih sudah tonton video aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.